Pemirsa, seorang pelaku pencuri ponsel korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi saat tengah asik bermain judi tanpa perlawanan. Pelaku pun digiring ke kantor polisi. Seorang pelaku pencurian ponsel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Pelaku bersama dua rekan lainnya digerebek saat tengah asik bermain judi. Pelaku diringkus terdesak sejumlah pertanyaan hingga mengakui aksi kejahatan yang membawa kabur sebuah ponsel. Sebelumnya, pria pengangguran ini telah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus tindak pidana pencurian. Pelaku membawa kabur sebuah telepon genggam milik korban kecelakaan lalu lintas yang ia selamatkan di jalan. Terjadi kecelakaan, HP dititipkan kepada seseorang yang berada di dalam rumah sakit. Nah, kemudian oleh pelaku tidak menyerahkan kembali handphone ini kepada korban, tetapi dibawa pergi. Pelaku kini terancam pidana penjara 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi.